Halo guys, selamat sore, selamat bertemu kembali ya. Oke ya sobat, selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mas Anggur. Ya kali ini saya mau jalan-jalan melihat tanaman odot ya. Jadi di sini saya membudidaya indigo vera dan juga rumput gajah sama odot. Nah, seringkali saya bilang indigo vera, tanaman indigo vera, setekan indigo vera, tapi kali ini tidak. Nah, itu break dulu, standby dulu indigo veranya. Sekarang ini mau lihat-lihat tanaman odot ya guys ya. Iya. Nah, jadi ternak sapi itu makanan yang banyak nutrisi, yang banyak mengandung protein itu bukan hanya indigo vera ya. Jadi odot juga termasuk begitu. Cuman di sini yang viral itu indigo vera ya. Jadi makanya aku memperlihatkan odot. Nah, jadi di sini ya, sobat, kalau mau tanam odot ini jangan terlalu deket-deket ya, semacam ini saja. Nah, ini 1, 2, 3, nah ya, kurang lebih 60 cm. Nah, 60 cm ini kalau sering dipupuk sama pupuk kandang ya guys ya. Oh, ini luar biasa. Nah, lihat ke sana itu, oh super kali, lihat ke sana itu super kali itu. Ini seringkali tak pupuk sama pupuk kandang ya. Jadi makanan sapi itu selain indigo vera ya, banyak termasuk ini odot, termasuk rumput gajah dan rumput dan sebagainya ya. Jadi di sini saya membudidayakan odot ya. Kalau ini saya masih apa ya, masih pengembangan, jadi belum panen, ini masih pengembangan ya. Odot ini mudah sekali pertumbuhannya, cuman dia itu enggak berbatang ya, enggak berbatang kayak apa itu, kayak rumput gajah. Jadi cuman mengembang ya, mengembang dan mengembang, enggak tinggi ya, seperti ini. Nah, itu ya. Jadi mungkin kalau Anda belum tanam, segeralah tanam odot ya, untuk mempermudah tenaga kita, mempersingkat tenaga kita yang banyak cuman sedikit tenaga. Jadi kalau misalnya hujan ataupun ada perlu kemana, belum dapat rumput, belum cari rumput, ternak udah bengok-bengok, udah teriak-teriak minta makan. Nah, jadi di sini tinggal ngambil ke belakang, oh ngambil odot aja lah yang mudah, udah sore. Seperti itu ya, seperti ini pengalaman saya. Jadi kalau waktu hujan itu bingung cari rumput, tinggal ke belakang ngambil odot. Apalagi kalau musim musim apa ya, musim hajatan, aduh sibuk kali ini ya guys, tiap hari hajatan, kundangan kemana tah kemana, sampai lupa pekerjaan rutinitas ya. Dari rumput sampai lupa ya. Jadi intinya untuk membantu kita, tenaga kita yang saat ini kurang tenaga ya, meringankan, seperti itu ya guys ya. Nah, di samping meringankan, odot ini cocok sekali buat ternak. Kambing juga bisa kok, jangan khawatir, kambing juga bisa makan ini kak. Iya, aduh ini super kali ini ya. Wih, ini umur 2 bulan guys, umur 2 bulan udah segini. Ini dari tanam ini luar biasa ya, umur 2 bulan ya. Mungkin demikian, tapi jangan lupa ya like, comment dan subscribe nya ya, tolong bantu channel saya ya. Kalau Anda membantu channel kami kan, jadi untuk informasi berbagi pengalaman kan nggak putus di jalan, seperti itu ya guys ya. Iya ya, mungkin yang di luar sana, yang di luar Kalimantan yang belum tanam odot, silahkan tanam ya.
jarak tanamnya ini lebih bagus ini sekitar 50-60 cm ya, seperti itu ya. Ini bukan guru ya, ya sobat ya, ini berbagi pengalaman ya, siapa tahu nanti, oh pengalamanku seperti ini bang, jadi komen di atas ya, komen di bawah ya, kolom komentar diisi. Jadi saya nggak nggurui, jadi di sini cuman sekedar informasi, siapa tahu belum tanam seperti itu ya. Kalau udah tanam ya nggak apa-apa bang, saya udah tanam kok, yang bagus jarak tanamnya sekian sentimeter, nggak apa-apa, komentar aja nggak apa-apa. Ibarat Anda itu kan apa ya, pembeli kan sebagai raja. Iya, jadi saya yang jual, Anda yang beli, Anda sebagai raja, bebas komen. Bang, cuman gitu aja kok di video, nggak apa-apa, komen kita aja, ya bebas kok. Iya. Ya mungkin demikian sobat yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan video yang saat ini Anda lihat bermanfaat buat Anda semua. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan video yang sama. Bye-bye.